Hai guys, balik lagi sama aku. So, untuk di video kali ini aku bakal bikin Day in my life jualan di warung baru. By the way, karena aku baru bangun tidur, di sini aku langsung aja beresin tempat tidur biar rapi. Dan udah selesai deh. Oh ya, jadi kalau misalnya kalian baru bangun tidur, pokoknya wajib banget deh beresin tempat tidur. Kalau enggak, bakal berantakan deh. By the way, kemarin itu aku habis beli boneka penguin di Miniso loh. Gimana, lucu kan? Sebelum keluar dari kamar, di sini aku bakalan matiin AC terlebih dahulu. Oh ya, di sini aku nggak mandi dulu, bakal cuci muka aja. Karena abis ini aku bakal bikin sarapan buat makan pagi, setelah itu baru mandi. Oke guys, ini dia isi kulkas aku. So, karena kemarin aku habis beli mangga, jadi aku bakal bikin stik mangga untuk sarapan pagi. Sebelum mangganya diolah, di sini aku cuci mangganya dulu biar bersih. Dan ini dia langkah-langkah membuat sticky rice mangga. Dan udah jadi deh. Oh ya, jadi aku makan di ruang tamu ya, karena bisa nonton TV sambil makan. Karena aku udah selesai makan, di sini langsung aja aku buat cuci piring. Karena kalau misalnya dibiarin bakal berantakan deh. Dan udah selesai deh. So, karena ini udah jam 9, aku langsung aja buat mandi. Karena abis ini aku bakal OTW ke tempat jualan. So guys, aku udah selesai mandi. Jadi ini dia outfit aku buat jualan. Warnanya putih biru, karena kebetulan juga warungnya putih biru. Oke deh, karena kita udah selesai, langsung aja kita OTW. By the way, karena jarak antara rumah sama warungnya lumayan jauh, jadi di sini aku memutuskan buat naik kereta. Dan ini dia kereta yang bakalan aku naikin. Thank you.
Nah guys, ini dia warungnya, masih kosong. So, aku bakalan isi dulu makanan yang bakal aku jual. Nah, buat stok makanannya aku ambil di freezer ya, karena di sini adalah stok beberapa makanan yang aku bakal letakin di depan. Oke guys, untuk bagian di dalamnya udah diisi. Nah, di sini khusus gorengan gitu buat kalian yang suka makan panas. Dan buat di depan aku bakal isi khusus makanan yang manis. Dan ini dia makanannya. So, di sini aku letakin ada mochi, dango, terus ada sticky rice, mochi bite, dan terakhir ada salad buah. Oke guys, jadi ini adalah bagian kasir. Nah, daripada kosong, di sini aku bakal letakin khusus roti gitu. Tapi berhubung rotinya belum ada, so aku bakalan buat dulu. Pertama-tama siapkan adonan pancake yang udah kita buat tadi. Setelah itu kita masukin adonan pancake ke dalam cetakan kertas. Dan udah selesai deh. Oke deh, kita punya pelanggan pertama. Nah, jadi buat kakaknya pesen cold bread dan kopi coklat. So, langsung aja kita buatin.
Kentang gorengnya udah jadi. By the way, untuk rasanya aku kasih yang keju ya.